bisa menolong ribuan orang dalam konten, tetapi tidak bisa menolong satu orang, yaitu sahabatnya sendiri. Yo guys, welcome back to my channel. Halo, oke teman-teman, jadi kali ini gue pengen nge-reaction video ini malah lagi viral banget, yaitu dari temennya Mr. Beast, yaitu si Chris. Dia berubah haluan nih, dari cowok jadi suka sama cowok gitu. Tapi dan dia juga berubah penampilan karena dia jadi kayak cewek gitu, berubah kayak cewek. Ya nanti kita bakal ngeliat juga reaksi dari Mr. Beast-nya dan tingkah-tingkah dari Chris ya. Yang belum kenal Chris ya, dia adalah salah satu teman Mr. Beast. Siapa itu Mr. Beast? Yaitu orang yang mempunyai jutaan subs. Iya nggak sih? Nomor satu nggak sih? Di YouTube ya. Dengan jumlah subscriber terbanyak. Dan konten-kontennya cukup gila sih. Ngabisin uang ratusan dolar ya. Jutaan, ratusan miliaran. Buat satu konten yang dengan durasi yang sangat singkat. Wah. Oke, buat teman-teman nih yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, diklik tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan kalian mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung aja kalian subscribe video ini dan kita mulai video ini. Let's go. Kita bisa melihat KRL, bukan Chris ya. Nah, ini dia. Nih. Dia ada logo pelangi ya. Oke, kita lihat ya video pertama. Padahal gak awalnya udah good looking gitu. Kenapa berubah jadi cewek ya? Aduh, next ya. Chris from Mr. Beast has come out as transgender. So basically, fans were noticing that Chris Tyson was appearing and expressing himself a lot differently. And Chris has responded back that he is transitioning. Hormone replacement therapy. And it's only been 2 months. I'm genuinely so glad that many people are learning what HRT is and how it can and has helped so many people because of my tweet. I was super nervous to be public about this because I've always been so private when it comes to this. But seeing conversations started because of me is amazing. Chris from Mr. Beast has come out. Nah, ini penjelasannya. Yang tahu artinya silahkan komen. Gue nggak tahu, tapi ya paham lah ya. Intinya paham lah maksudnya ya. Artinya apa, Bang Messi? Pero, preguntar yang tuvo capero. Artinya apa, Bang Messi? Bacot, nanya mulu lu. Nah, di sini ada konten di mana Mr. Beast sama si Chris ya. Gila, ini perubahannya gede banget ya. Kita lihat ya. Are you guys? I need a big boy. Drew you. Jimmy, they drew you so well. It looks just like he had no. He's still here. It's look. We look how different he is. This is Chad Tariq. He looks so different. Okay, so what? Or something. I don't know. No one knows. How are you? Okay, jadi inti dari video ini sih kelihatan banget ya si Chris itu kayak dia suka barang-barang perempuan ya. Kira-kira kenapa gitu dia berubah? Asli coy, jadi kayak wanita. Oh ini Chris, ini masih normal. Wow. Wow, perubahannya kalian bisa lihat ya. Chris. Next. Bisa menolong ribuan orang dalam konten, tetapi tidak bisa menolong satu orang, yaitu sahabatnya sendiri. Ribuan orang ya yang ditolong oleh Mr. Beast ini, tapi ya gitu, tidak bisa merubah sahabatnya sendiri. Nah ini dia guys,
Kelihatan Mr. Beast gak seneng ya. Nah, lihat tuh. Sedih ya gitu, anjay. Sedih. Oh, ada bayang-bayangan Chris ya. Tatapan kecewa kosong murung ada di wajah Mr. Beast yang melihat sahabatnya berubah terlalu jauh. Semangat Jimmy, Chadel, dan yang lainnya yang normal. Oke. Jadi sahabatnya sisa dikit ya yang masih normal ya. Oh, ini Mr. Beast. Chandel. Oh, ini dia si Chandel. Chris. Bro, what happened? Krail. Oh, efeknya dari KRL. 2019. Jadi, ini masih sahabatan ya. Nah, ini foto-fotonya ya. Nyesek bet gue diputusin cewek gue bro. Lo mah masih mending lah Mr. Beast. Gila. Mr. Beast berarti sayang gitu ya sama sahabat-sahabatnya ya. Iya sih. Agak risih aja lah ketika cowok berubah jadi suka sama cowok kan. Bengong dong Mr. Beast. Iya. Yeah. Chris jadi guys. Guy, tidak mungkin. Punya anak. Chris punya anak. Oke. What the fuck, bro? Iya. Yeah. Oh, itu lihat tuh. Oh, gue baru tahu si Chris punya anak ya, teman-teman. Mungkin istrinya masih hidup enggak sih? Atau dia berubah jadi cewek karena istrinya udah gak ada. Terus dia berubah menjadi cewek buat gantiin posisi ibunya. Gak ada penjelasan sih di sini. Kita di sini banyak nemuin ekspresi Mr. Beast sendiri ya.
Tapi gimana anaknya coba ngeliat ayahnya kayak gini? Nah, sahabatnya anjay. Chris, mana nih Chris? Wow. Gue penasaran sama YouTube-nya deh. Ah, itu kontennya yang mana ya guys? Di YouTube-nya nggak ada kontennya, tapi so gue nggak tahu dari mana. Ini dari YouTube-nya nih. Dia dengan jumlah subscriber terbesar ya, 145 juta penonton. Dia bisa menolong banyak orang nih. Contohnya ini, 1000 orang buat melihat untuk pertama kali dan membayar pembunuh bayaran, banyak banget membeli pulau, terus hunter 100 orang ini dikasih duit semua, terus ada main versus 100 pia demi $500. Wow, keren ya. Tapi sayang banget sahabatnya, sahabat pertamanya katanya sih ya, sahabat pertamanya. Ya inilah yang viral. Coba guys yang tahu perubahannya kenapa, atau jangan-jangan di bahasa Inggris tadi ada artinya, cuma gue kagak tahu. Gue kagak paham, tapi gue paham lah maksudnya. Ya kekurangan gue satu sih. Kenapa gue nggak nge-reaction konten-konten Inggris? Ya karena gak bisa bahasa Inggris. Oke guys, mungkin videonya cukup sampai sini aja. Dan so, thank you yang udah nonton. Jangan lupa guys yang baru mampir, silahkan di klik tombol subscribe. Dan video ini tidak pernah gue buat logo script, jadi tidak pernah disusun. Ya langsung aja gue nge-reaction apa yang gue omongin. Kalau misalnya salah kata, gue minta maaf. Kalau konten ini banyak kata-kata buruk ya, silahkan diambil baiknya aja. Di sini gue Padli, sampai jumpa di video viral selanjutnya. See you guys, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.